Boleh cobain gak? Enak banget sih. Gila. Kita tuh kayak orang lebay banget ya. Burger doang. Tapi beneran sih enak. Duh, ini akibat belum makan dari pagi. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku tuh diterorin sama kalian. Bener-bener diteror guys. 24 jam makan pakai filter Instagram dan pakai Google Assistant. Cuman aku lagi main sama si Vale kan. Kali ini aku nanya dia, lu mau yang mana Val? Aku lebih tertarik yang filter Instagram. Iya. Sebenarnya aku tertarik sama dua-duanya sih karena aku lapar banget ya, bener-bener lapar banget ya. Kita belum makan dan kita habis bikin video di channelnya Vale. Jadi kalau misalnya kalian penasaran videonya kayak apa, kalian bisa cek videonya. Aku bakal taruh channelnya di description box aku dan jangan lupa subscribe guys. Sekarang kita langsung mau pakai filter Instagram. Aku udah nanya sama kalian dan thank you banget kalian udah kasih ke aku. Iya. Banget lagi. Oke guys, tapi sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share dan subscribe channel kita berdua karena subscribe itu apa? Oke, langsung aja kita pakai filternya ya. Okay. Let's go. Oke guys, jadi ini aku dikirimin sama followers aku namanya Moonbrain. Aku langsung ketemu filter makanan McD dan kita setuju ya buat makan McD ya. Jadi kita langsung pakai filternya dan aku bakal tampilin guys abis ini. Terus kita bakal kasih tahu kalian kita dapetnya apa. Wah gila sih bisa dua. Kita langsung beda lagi nyanyian. Apa ini? Gede banget kok. Ini sih kesukaan Luffy's Burger. Oh my god. Ini gue double. Oke, ini breakfast kita. Oke, guys. Jadi kita udah pakai filter Instagram untuk sarapan kita dan dia happy banget sih. Dia hoki banget. Dia dapat fish burger kesukaan dia. Benar. Tiap ke McD aku kena itu. Dan aku dapat double. Gak tau namanya apa ya, cuma itu gede banget sih. Kita pakai ojol guys, soalnya kita malas ya. Parah kalau. Kalau ke McD doang malah malas. Ya udah. Mager guys. Mager ya benar. Kita pesan dulu. Oke, kita pesan dulu ya. A few moments later. Oke guys, jadi McD-nya udah datang. Gila, lapar banget. Dapat kentangnya juga nih. Jadi ini paket ya. Aduh, padahal gue pengen yang fish. Duh, kasih tahu Val bagaimana hubungan gue dengan burger. Dia tuh orangnya bener-bener gak suka sama burger. Western tuh kayak pizza, burger tuh dia jarang banget dan dia gak pernah suka gitu. Tapi kalau ayamnya gue suka. Oh iya, ayamnya dia suka sih. Oh, double-nya ternyata gak double-double banget. Jadi ini tuh namanya ini double. Big Mac. Big Mac ya? Mm-hmm. Oh, tahu aja lu. Pencinta burger bro. Oh iya? Iya. Gila, lapar banget sih. Ini jam berapa? Lapar banget. Udah jam 2. Hah? Serius? Jam 2 kita baru sarapan? 15. Ini makan pertama kita ya? Iya, iya. Gila. Tadi kita habis bikin video. Pakai sambal dulu. Nggak kapok masuk UGD ya? Ya. 1, 2. Apa? Enteng. Gue nggak yakin habis sih tadi pas di filter. Di foto lah. Tapi kalau ini gue yakin sih habis. Dia rotinya juga double ya? Ada tambahan lagi. Lo pernah makan ini nggak? Belum. Enak sih. Enak. Kalau ini jangan diragukan lagi. Iya. Kayak nugget ikan ya? Enak banget. Makan burger tuh bisa ya. Cheers dulu guys, ini adalah Coca-Cola. Mau cobain gak? Enak banget sih. Gila. Kita tuh kayak orang lebay banget ya. Burger doang. Tapi beneran sih enak. Duh, ini akibat gue makan dari pagi. Gue udah mulai kenyang. Gue udah mabok. Mabok burger dan kentang. Oke guys, jadi itu dia breakfast kita. Aku sih kenyang banget sih, gue belum selesai makan. Dan kalau misalnya nungguin dia selesai makan, videonya bisa 2 jam. Nanti kita bakal update lagi kalau misalnya udah waktunya makan siang. Tapi sore. Sore. Makan siang nih sore hari. Oke deh, aduh pegawet. Bye guys. Gila guys, kita mau naik tangga aja lebih susah. Kenyang banget. Iya. Parah ya. Jadi kita santai dulu guys, sampai nanti kalau misalnya kita udah sanggup makan lagi ya gak? Bye bye.
Hai guys, jadi sekarang tuh udah jam 4. Parah banget ya. Jadi sekarang sebenarnya kita belum lapar, tapi kita bakal makan lagi guys. Jadi ini kita mau snack atau makan Indonesia atau boba atau apa kali? Pilih yang mana? Boba. Apa? Lu mau apa? Boba. Oke, kita pesan boba kali ya. Jadi ntar malam kita makan lagi sekali gitu ya. Kita sih makannya sebenarnya nggak gitu banyak iya. Ya udah, jadi sekarang kita bakal pick dulu di Instagram. Oke. Ini dia cuplikannya. Cak. Oke guys, ini cuma bisa satu orang satu. Jadi semoga aku dapat Heica atau Kokumi, please. Please, tapi kayaknya enggak ada ya. Sekarang giliran Vale. Which boba should I have next? Tuk tuk. Wanzo. Oke guys, jadi itu dia yang kita dapetin. Aku dapet Chatime dan dia dapet Wanzo. Ini hoki banget sih. Beberapa orang tuh nyebutin kalau misalnya Wanzo itu nomor 1 dan Chatime itu, aku gak pesen brown sugar sih, aku pesen taronya. Tapi kan yang penting kan bobanya kan ya. Nah dia juga pesen boba, fresh milk, black, sesame, bubble. Ya udah, jadi kita sekarang lagi nunggu abang ya. Kita udah pesen, semoga aja datangnya gak terlalu lama, biar nanti kita dinernya juga gak terlalu malam. A few minutes later. Oke guys, jadi ini dia. Sedang. Ini Wanzo dan juga ini Chatime. 1 2 3. Cobain. Boleh enggak sih? Boleh. Boleh guys, kata Vale boleh, jadi aku nurut aja mah jadi orang. Sumpah taro milk tea tuh mestinya gak gini. Tapi dia kayak, apa ada itunya sih? Serbuk-serbuk, iya, serbuk-serbuk. Kayak kayak oatmeal tapi lebih kecil. Ya udah guys, jadi kita, kalau aku sih gak minum sih bobanya. Kalau lu mau minum gak? Ya paling dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Ya udah guys ya, nanti kita bakal update lagi kalau misalnya udah petang. Karena kita anak senja ya. Enggak sih, kita mau mencinta kopi. Ya udah, bye guys. Hai guys, jadi kita bad trip banget dengan bobanya. Jadi kita sekarang langsung mau pilih yang dinner. Maksudnya kita pakai filter ya. Let's go. Oke guys, jadi kita tuh udah pesan bakso Malang. Dan ini tuh makanan kita pas kita sekolah dulu. Iya, pasti di Jelambar. Iya, Jelambar. Di sebenarnya kita sekolah di Jalan Kahayu. Iya. Enggak pernah cocok kan ngomongnya. Kita pesan tuh jauh banget, tapi bukan yang kita makan dulu sih kayaknya. Iya, bukan sih. Soalnya itu cuman kayak kaki lima doang. Jadi kita pesan ini udah di restoran Bakwan Malang. Kita suka sih ya. Kita sama-sama suka. Dan pasti enak. Kalau enggak salah kitanya. Soalnya Bakwan Malang itu udah pasti fix enak banget. Jadi untung gak aneh-aneh. Iya. Untung gak waffle. Wah gitu. Tadi ada gambar waffle kayaknya loh. Jadi kita tunggu aja. Bye guys. Oke guys, jadi ini udah jam 7 malam. Jadi ini dia. Ini ada pangsit, terus ada bakso ih, di bakso gorengnya tau gitu gue beli lagi. Enak ya soalnya, gue doyan. Ini sih udah kelihatannya enak banget. Iya, gila sih. Kita tuang ya. Gak ada mungkin. Wih gila, tetelannya banyak banget. Ini kayak mantep banget deh. Ini harganya bayar-bayar 20.000 doang ya. Makan, makan. Gila, ini. Lihat ya, kita ASMR. Nih. Enak sih. Enak ya? Enak. Mari kicok. Suapkan pertama untuk kalian guys. Doketan boykun ya. Makan, makan, makan. Langsung makan aja deh. Gue gak tau kenapa ya, belakangan ini gue kalau makan tuh makanannya jadi enak banget. Apa gue emang makan makanan yang enak atau gue jadi lebay? Jadi rasanya semua enak semua. Habis guys.
Valerie makannya dan Valerie masih makannya. Dia parah sih, dia kenyang banget. Jadi kita ngonser dulu, tapi kita belum tahu guys mau makan lagi atau enggak. Kita sanggup atau enggak ya? Iya, soalnya ini udah ngap banget ya. Udah. Bye guys. Hey guys, jadi sekarang kita udah sedikit lebih lega, kita udah gak begah lagi. Dan sekarang kita akan main di Instagram what kind of snack are you? Pokoknya pilih snack gitulah ya. Jadi langsung kita main, let's go. What kind of snack are you? Guys, jadi kita barusan main dan ternyata hasilnya adalah apa, Vale? Alpukat, alpukat ya? Enggak, tadi lu bilang melon sama wasabi. Dan aku udah pesan juga, semoga aja bukan melon sama wasabi ya. Cuman melon sama wasabi juga makannya gimana? Ya kan, es alpukat kocok sih guys kayaknya ya. Jadi ya udah, semoga aja kita gak salah. Dan kita lagi nunggu babongnya dateng. By the way, sorry banget kita gak kemana-mana. Soalnya kenapa kita harus kemana-mana kalau misalnya kita bisa di rumah doang? Betul sekali. Betul. Jadi ini dia alpukatnya udah dateng. Kita makannya satu berdua karena kita gak kuat ya kalau satu sendiri. Lu suka muka gak? Ini harus serut. Buka. Ini susunya lewat banyak sih ya. Kita overdosis ya susu. Jadi segitu dulu video dari kita. 24 jam makan diatur sama filter Instagram. Dan hari ini menurut gue sih seru banget. Karena gue yang kayak dari gak pernah coba Big Mac jadi nyobain. Dan masih gak suka, tapi gak terlalu gak enak itu loh. Ini kasian banget guys, mochi di bawah nungguin. Tadi juga kita udah bagi sedikit alpukatnya ya. Kalau lu nyobain makanan apa yang hari ini lu belum cobain? Oh, Wanzo. Gue juga belum cobain yang taro itu. Dan enak sih. Enak. Yang menurut aku gak enak ya cuman bubanya. Jadi semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita berdua. Dia juga udah bikin YouTube guys, Valerie Jakaria. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.